Iya, cekelan. Gedean, kan gedean mana? Hah, nomor di gedean. Berbagi laptop. Mendingnya tuh dibagi laptop nih. Bentar. Enter. Ya, ya bisa dijelaskan. Saya oh lola itu teh untuk
benar-benar memiliki tujuan yang tepat sesuai dengan apa yang ingin diharapkan. Lalu arahkan diskusi dengan itu ke dalam diri, sehingga diri itu tidak terasa gimana ya. Kok gak beraturan banget sih gitu. Jadi supaya arah, supaya tujuannya benar-benar diperoleh. Yang ketiga itu ada tulisan yang harus. Apabila dalam bisnis kita tidak hanya membicarakan masalah saja ya, misalnya kita berjalan ke keuangan, kita pasti membicarakan masalah keuangan yang mungkin menggunakan rumus-rumus formula, menggunakan perincian uang untuk apa itu ada benar-benar keseluruhan sudah itu. Wah, coba kumaha itu. Simpak di meja guru cina. Jumlah peserta itu harus benar-benar ideal sesuai dengan kompetisinya. Jadi harus apabila kita akan membicarakan masalah keuangan, jadi benar-benar yang harus dilakukan itu jangan semuanya ya sebagai dalam kasus kasus benar-benar yang terlibat dalam hal yang akan dibicarakan. Yang ke-9 ada gerakan di luar. Maksud dari gerakan di luar di sini, apabila kita sedang meeting benar-benar kita itu tidak bisa meninggalkan mengangkat telepon, menjawab email atau SMS. Pengarahan terarah. Jika melakukan pengarahan dalam meeting, sebaiknya kita melakukan di luar saja. Kita merupakan contoh informasi tentang yang lain. Yang terakhir, saya berkata jujur, but the city is better. Ya jadi mana ya? Ke kanan, kaya dah. Kalau mau ikut ya, kombo. Oke, kalau ada empat itu ya, lupa ya. Kawari sebut jadi sebut dia pas sebut dia jadi pembuk. Terakhir ini mantan. Guys, okay lah. Misalnya, kita akan
Karena
Mungkin hanya itu.